Baik, teman-teman, kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense. Ini kita kembali ke channel YouTube Daily TK Weixun di Cina. Ini videonya dengan judul Masak Menu Kampung Indonesia di Cina sambil sambal terong, ya, ikan goreng dan kangkung tumis. Suamiku suka banget. Untuk durasinya 20 menit pas, teman-teman. Dengan jumlah like-nya saat ini 17.000 like, dan video ini diupload 1 hari yang lalu. Ini penayangannya 270.000. Dengan durasi 20 menit, kita akan coba cek kira-kira berapa estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh dari video ini, ya. Ini selalu saya bahas durasi, ya, karena biasanya durasi berkaitan dengan estimasi pendapatan biasanya, teman-teman. Karena durasi itu berpengaruh terhadap iklan yang masuk, teman-teman. Biasanya untuk video dengan durasi di atas 8 menit, itu kemungkinan untuk iklan yang bagian tengah atau yang biasa disebut dengan mid-roll-nya itu akan muncul di videonya, itu akan muncul iklan mid-roll-nya atau biasa muncul iklan di bagian tengah-tengah sini. Nah, untuk video dengan durasi di bawah 8 menit itu hanya akan muncul iklan di awal video dan di akhir video. Nah, tentunya ini yang mempengaruhi estimasi pendapatan AdSense juga, karena kuantitas dari iklan itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini untuk channel YouTube Daily TK Weixun, kita lihat ya, di beberapa video yang diupload di channel YouTube ini rata-rata di atas 8 menit, teman-teman. Nah, ini videonya 20 menit, ya. Nah, kita akan coba cek kira-kira berapa AdSense yang diperoleh dari video ini. Seperti biasa, kita masuk di situs social media-nya, teman-teman. Nah, ini kita cari videonya, ya. Masak menu. Nah, ini video yang kita bahas yang diupload pada tanggal 24 Februari tahun 2024, Masak Menu Kampung Indonesia di Cina. Nah, ini video yang kita bahas, teman-teman. Dan kalau kita geser ke samping sini, nah, ini kita dapatkan data komentarnya sekitar 1000, rating 100%, dan data viewsnya saat ini mencapai 270.500 like. 270.000 views, ya. Kita coba cek di video aslinya. Nah, ini kita cocokkan, ya. Sudah pas di sini dengan data di situs Social Blade. Ini data komentarnya di sini, teman-teman, 1000 komentar. Kita lihat dulu, nah, ini. Dan kalau kita geser lagi sampai sini, nah, ini diperoleh estimasi pendapatan AdSense-nya, teman-teman. Nah, ini versi dari situs Social Blade, ini diperkirakan antara 135 sampai 1100 dolar Amerika Serikat. Kalau kita konversi ke rupiah, ini untuk angka minimalnya 135 dolar. Nah, ini setara dengan 2,1 juta rupiah. Nah, sebenarnya video ini sudah menghasilkan AdSense. Ini perkiraan atau estimasinya dari situs Social Blade, ini diprediksi sudah menghasilkan AdSense sebanyak 2 juta rupiah, teman-teman. Minimal dan maksimalnya bisa mencapai 1.100 dolar atau sekitar 15 jutaan, nih. Kita coba cek di sini untuk angka pasnya. Nah, ini 17,1 juta rupiah. Jadi, estimasi pendapatan AdSense yang sudah diperoleh dari video ini itu berada di antara 2 juta dan maksimal bisa mencapai 17 juta. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi, teman-teman. Estimasi pendapatan AdSense yang kita akses dari situs Social Blade. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga terhibur, semoga terinspirasi juga. Sampai jumpa.